Sampai gimana nih pertemanannya? Pokoknya ngeband sampai tua. Nanti kalau kita berantem tuh udah solusinya udah gimana gitu, udah diomongin belum? Sih kalau untuk ribut kayaknya enggak ya. Enggak ya, doain ya. Happy banget cuma Andika doang. Katanya abis ini udah gak mau lagi bikin lagu-lagu yang temanya selingkuh. Justru selingkuh-selingkuhan lagu. Dua lagu perceraian. Judulnya judul nama cewek sih. Gue pasti ya. Namanya Serin. Saya ini punya gacuan lain gitu, jadi jangan gunungin saya gitu. Siapa di antara kalian yang paling boros? Ya ada sih ya. Ngapus ya. Jujur dong. Tanya, udah mikir soalnya kalau sekarang udah mikir. Tadi saya. Dulu nih. Oke. Tuan muda. Siapa yang paling susah dibilangin? Andika lah pasti. Siapa yang pacarnya paling banyak? Andika. Ayo kalau yang bilang itu. Siapa yang paling bijak? Nih. Ini ya, Mas. Pak Lurah, yo. Pak Lurah. Mencontreng uang berat bener loh. Kayak bubar waktu itu yang ngumpulin emang dia. Tama Wijaya namanya. Paling banyak repot kalau untuk soal perawatan. Aduh ini. Oh, jadi pernah suntik putih? Dulu biru. Kebangunan. Dulu itu mah ya, dulu masih muda banget itu. Iya, tergantung. Soalnya aku keluar itu enggak mau dekil. Enggak mau dekil ya. Berarti paling bersih ya di antara yang lain ya. Mereka juga bersih. Bukan berarti mereka enggak bersih. Nih. Kayak lo laser tuh seringnya. Andika malah yang perawatan kayak gitu di bening klinik. Oh. Gak perlu disebutin brandnya. Apa yang paling gampang emosional? Andika lah. Pasti. Bukannya lu, Mas. Siapa yang paling melankolis? Tadinya ada, sekarang udah gak ada. Ngomongin. Siapa yang kalau latihan suka telat? Gua takut kena covid. Andika lah. Pasti. Latihan paling telat. Latihan aja belum pernah kok. Latihan telat. Saya bingung juga ya telatnya di mana. Kalian harapannya mau ngapain sih ke depannya? Mau sampai tua ngeband apa gimana gitu loh? Kalau aku pribadi ya. Sih sama satu itu adalah keluarga kita. Pirang jadi ngeband buat eksistensi. Iya. Terus dijaga eksistensinya band ini kalau benar-benar band ini akur gitu. Udah. Nah kan kalau ngeband ini kan dikenal orang enak. Nah kita bisa menjalin bisnisnya di tangan, orang di tangannya. Lebih enak ya. Mas Izin, Mas Bebe sama Mas Tama. Kalau misalnya nih Mas Andika sama Mas Dodi slack lagi. Duh, kalian bertiga biar damaikan lagi tuh gimana? Kalau nggak berantem lagi sih. Soalnya sama-sama saling ngertiin kita semua. Aoming. Soalnya ada ilmunya. Apa ilmunya? Transfer ilmu. Nothing doing. Kalau nggak ada ilmu, susah. Susah. Yuk. Thank you banyak. Arigato. Ya. Yeah. Yeah.